Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi mas dengan Mas Kribo Ubu-Ubu. Hari ini kita mau coba apa? Masang bubu deh, apa guys? Bubu yang kemarin kita buat, bubu ikan gabus. Jadi nanti ini dikasih katak guys. Kita coba kemarin pakai apa ya? Pakai anu sawit. Oh pagi umpan sawit, pakai sawit. Hasilnya gepengan guys. Kita coba pakai katak guys. Ini saya tadi udah tarik katak loh, bagus-bagusah guys, kasihan sebenarnya. Nanti kita masukin sini, nanti jadi ikannya goyang-goyang gini, apa kodoknya tuh goyang-goyang nih guys. Jadi nanti kalau ada gabus pasti datang dan melebu menjeruk kandang. Oke, buat kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya tidak ketinggalan video Mas Kribo selanjutnya. Oke, kita lanjut memasang umpannya guys. Itu jangan sampai lepas nih guys. Kita kasih kodok-kodok di dinding. Kodok-kodok di dinding, kodok di pinggir, di pinggir kali. Kita masukin sini guys. Tapi pas nggak guys. Tempatnya itu sangat ngepres banget guys. Kalau tidak tempat nutupnya itu melayu guys ya. Hup 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 hup. Hup hup hup. Hup hup. Nah, repot sangat, hati-hati guys. Kalau enggak nanti ucul udah bar. Udah tidak bisa pasang lagi guys. Nih guys. Kita langsung kunci guys. Biar dia tidak lepas guys. Oke guys. Duh, kepalanya kok balik guys. Nanti di banyu wah kecirian guys. Gak bisa gerak. Kita tokkan anu guys. Kita tokkan tokornya biar bisa loncat-loncat guys. Kalau dia loncat-loncat kan otomatis apa? Dia nganu guys, ketok mak deliver nih lo sikilnya tuh, kita tok kan. Ah waduh, lo pemenah monggo iso lah, ini banyu iso guys. Wush, kita ceplungan guys. Nah cocok guys, nanti dia gelantungan sini tapi di dekat pintu sini guys. Nah dekat pintu sini nanti dia akan goyang-goyang dan iwaknya tuh melebu guys. Dan kalau sudah melebu dia menyaploki kepalanya tuh, kalau enggak kakinya. Ada goyang-goyang terus di atas air, pasti banyak kawannya yang masuk. Oke, kita coba tes lanjut ke TKP. Mancing casting itu guys, carikan gabus dia guys, dia ketemu, kita pakai itu aja guys, nggak mancing casting repot. Ondi sih kang, ondi, apa tuh deh, aku orang belas kayaknya, iya, ada video nih, YouTube. Pakannya ke pira, Kang? Pakannya ke pira, Nan? Rp10.000. Rp10.000 ya, Nek. Banduli. Ngelakuin 45 ya, Nek. Banduli.
gede ya. Dapat guys, subati pertama guys, mantap. Perempuan guys, gabus nih kayaknya. Akan gabus ini. Oh, gabus guys. Kok ngulungnya dulu. Ya ampun guys, gabusnya tokoh sampe ini gede nih. Gabus apa kek? Nah, saya sudah seneng ya guys, gabus gitu kok tibanya kecil. Ini apa? Umpan mungkin, tapi arah di rumah guys, gabusnya. Ada gelembungnya, gabus sih guys. Guys, ketara guys. Gelembungan dong, itu udah dundutan guys, sudah menunul-nunul. Oh, kita selatkan guys ya. Oh, biar enggak ragu. Set. Dapat guys. Dapat guys. Wah, petik guys. Tak kira gabus guys. Oh, gua menang saja dia. Oke, lanjut. Benar guys. Gabus kesannya guys. Ini tak kasih umpan apa? Ader guys. Nah, itu ada gelembungnya guys. Ini enggak narik lagi. Kan ada gelembungnya. Ush, banyak gelembungnya guys, makin gabus ini. Repot ingin lihat nah, nyangkut, tuh repot. Nah guys, masih nyangkut, masih ngundul guys. Mantap nih, gabus kayaknya. Kan guys, nah narik. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa lagi guys, waduh. Ayah, pulang lagi. Baru di tangan buntutnya, guys. Nah, semua. Guys, langsung gondol, guys. Dapat, guys. Tak kuplung-kuplung langsung menggondol, guys. Pokoknya mantap kalau dikuplung-kuplung, guys. Subatik, guys, nggak apa-apa. Oh, jal ganti kono ya guys. Itu panjangnya itu kan kegeden. Ini merembuli pak gabus po. Po. Sama. Rame ning kono. Tangan kene tolak barang. Set. Kena guys. Woi. Ini guys.
subatik-subatik di dinding, guys. Dari tadi tak tunggu-tunggu gak makan-makan, waduh sok. Akhirnya sekarang kena. Batik-batik di dinding. Apa muka apaan? Hidup nih, tunjem ke, tarik. Set, kena guys, ini dia guys. Alhamdulillah. Apa ada juga pedes. Waduh, pedes. Waduh, pedes. Delok neng dirimu lho guys, malah muncul lho, cemplung. Oh, pedes tenanok. Eh, kurang ajar tenanok. Boleh guys. Set, waduh, kena pedes, abang. Pedes. Kecek, suwung neng gelantar. Ditendang karo gudel elae lo. Plung. Wah, mantep iki kayak pangan gede. Nulul. Arek set. Wah, gak kena. Waduh, sabang. Nyapo kira kena. Pulang nih. Set. Wah, ya ampun, wedus. Ora kena iki, ndelep ngono. Iki lah mangan petik iki. Plung langsung gondol. Waduh, wedus. Ora kena. Wah, ini gede guys, pakannya langsung habis juga guys. Wah, habis penanak. Apa ya? Hujannya apa itu? Apa habis nyangkut? Set. Satu harap apa? Yang penting tergondol. Set. Kena guys. Aduh, bucol pedus. Gecek, abang. Lai. Saya sergap ibadah. Entuk guys, bae. Wah. Masa kok menang saja dari tadi. Baknya dapat, guys. Subatik tibanya. Oke, riok. Dan apa? Tidak memberi abar-abar kalau udah memakan, guys. Jadi menang saja gitu loh, guys. Apa itu biar tidak ditarik itu guys, ibaratnya begitu caranya. Sedapat guys, oke guys, perlu gitu guys. Best sudah sore guys, kita nengok anu guys, kita nengok bubu guys. Oke lanjut, udah ada gabusnya guys di pinggir sana tadi lari guys. Kalau tak tunggu sini mungkin nggak mau datang, takut tuh kan gerak-gerak guys. Jadi gabus nanti gampang terpancing oleh dia guys, menggoyang-goyang gitu guys. Tapi kalau ditunggu dia nggak mau masuk guys. Nah ini guys, nah otomatis kan kalau apa ada gabusnya dia langsung terpancing oleh dia. Kita tes apa modelnya dia tuh di air tuh bagaimana, ya kan guys. Nah gitu loh, yang diharapkan tuh begitu guys. Jadi ikannya terpancing, goyang-goyang gitu guys. Kalau kita tunggu, nanti kita lamaan guys, nunggunya itu. Kan ikan gak mau melebu guys, karena wedi sama diri. Oke guys, kita coba tengok guys. Kayaknya ada suara gelubak-gelubak tadi guys. Wah, itu gabus kecil lari guys. Mungkin apa, udah ada yang masuk guys. Kita coba tengok guys, atau nasib lagi mujur guys, nanti dapat banyak kan, apa ngerti, berkah lebaran guys. Budek guys, kayaknya ada isinya guys. Itu goyang-goyang guys, goyang-goyang. Wih, apa itu guys, nampak mulutnya guys. Wih, ada gabusnya guys, baru satu guys. Itu kan kenapa tuh guys, maaf di situ. Mungkin kecocok, mungkin dia lambinya kecocok duri guys, jadi nggak iso anu kecocok duri itu kesakitan gitu loh guys, jadi kena tetanus gitu loh guys anu dirinya. Kayaknya bau guys, ketoknya tuh bau. Wih, ada yang gede guys, nampak mak kelipuk gitu guys. Tuh mau masuk tuh guys. Wih, pinggir mau masuk. Kita tunggu aja guys, kita mandrik di samping sawit guys biar masuk dulu guys. Itu
masih menyenduli kataknya, guys. Nah, ya kan, guys? Mantap, guys. Kayak gedis. Rombongan ya, guys. Ada lelenya juga, guys. Mak lipik gitu, guys, nampak, guys. Itu baunya kenapa, guys? Berarti beneran dia kecocok. Anu, guys. Kecocok apa itu? Kecocok besinya itu jadi keracunan kena tetanus, guys. Wih. Mau kita coba tengok, guys. Ini kalau ada yang lain enggak? Enggak tahu. Bentar, guys. Wih. Banyak kayaknya, guys. Enggak cuma dua itu mau masuk, guys. Nah, di pojok mau masuk. Nah, masuk. Masuk. Wih, masuk lagi, guys. Itu serombongan kayaknya, guys. Gabusnya. Masuk. Kita tinggal dulu, guys, biar kawan-kawannya masuk semua. Ada yang mancing casting tuh, guys. Nah, di bawah sana. Nah, itu mancing casting, guys. Di sini sudah tak pasangin, jadi dia nggak berani lewat sini. Ini ke sana dia, guys. Kita ke sini aja. Fokus. Atau nanti ada yang mau keluar lagi. Nah, guys, itu datang lagi kayaknya. Wih, dia makan kecil. Tasan. Nah, guys, gabusnya, guys. Wih, pada masuk berarti jitu, guys. Bubunya Mas Kripo jitu ini. Besok bikin lagi, guys. Kalau memang cocok. Nah, itu di sampingnya ada nampak-nampak, guys, gabusnya. Ya, guys, kita coba tengok, guys, hasilnya, guys. Pemumpung belum lama. Mantap, bro. Mantap, markatap. Ayo, kabutan, guys, menariknya. Ush, mantap, pokoknya. Ush. Mantap, bro. Waduh, tedaan, guys. Luas sisinya, guys, mantap. Wah, tahu gitu bikin dari kemarin-kemarin, guys. Ush, mantap, guys, gabutnya, guys. Guys, tengok, guys, sedih. Ush, guys. Ush, udah babonnya, guys. Ush, babon. Wes, mantap, guys. Ush, cocok. Ini baunya kenapa kok? Mungkin kecocok durinya. Wah, kecocok anu, guys. Besinya tuh, guys. Langsung tetanus gitu, guys. Ini kan. Nah, itu kan, guys. Nah, merah. Ini karena kecocok itu, guys. Jadi melanjeri gitu loh, guys. Melanjeri terus lemes dia, guys. Ush, mantap, guys. Ada yang babon, guys. Khusus, mantap, guys. Gak rugi, guys, kita pasang ini, guys. Gabus semua, guys. Mantap. Wah, ini perlu besok bikin lagi, guys. Cocok mar kocok. Oke, guys, terima kasih sudah apa menonton video Mas Kripo. Jangan lupa like, subscribe buat teman-teman semuanya, agar tidak ketinggalan video Mas Kripo selanjutnya. Oke, guys. Yes, mantap. Kodoknya masih utuh, guys. Jadi aman kalau dibungkus ini. Umpan satu bisa 2-3 hari masih bisa dipakai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.